Oke, guys, pada hari ini aku akan memberikan informasi bagaimana cara membersihkan dashboard mobil. Jadi kalian tidak perlu keluar kocek mahal-mahal, banyak-banyak, hanya untuk membersihkan plafon mobil. Bagaimana cara dan bahan-bahannya? Simak video ini sampai akhir ya, guys. Check it out. Oke, guys, bahan-bahannya adalah sunlight, kemudian spon, penis cair, sama baskom. Oke. Sunlightnya segini, guys, 1 sendok, guys. Finishnya cair. Ini yang 60 mili. Oke, guys. Dan tambahkan air hangat, guys. Oke, kita lihat kondisi plafonnya, guys. Seperti ini, guys. Ya, ada bercak-bercak sama belang ya, guys, warnanya, guys. Itu dia, guys, yang parah, guys. Oke. Simak terus bagaimana cara untuk menghilangkan, guys, ya. Oke, guys, caranya adalah kita harus memulainya dari depan, kemudian ke belakang. Itu secara merata ya, guys. Biar tidak terjadi belang-belang lagi, guys, gitu. Yang jelas searah ya, guys. Kalau mulainya dari belakang berarti berakhirnya di depan. Seperti itu, guys. Contohnya seperti kurang lebih seperti ini, guys. Kita gosok-gosok itu searah ya, itu dari depan ke belakang, kemudian kita bersihkan lagi sponnya, dan jangan lupa juga harus mempersiapkan air bersih, guys. Kalau misalnya spon sudah kotor, kita bilas lagi. Seperti itu. Oke, saya percepat ya biar nggak kelamaan nunggunya, guys. Panis.
Kenapa juga memilih bahan sunlight dicampur dengan finish? Itu adalah biar mobil kita tetap wangi ya. Karena jika menggunakan backlink ataupun pemutih, itu baunya akan apek dan tentunya tidak segar. Dan jika juga kita menggunakan pasta gigi atau deterjen cair dan lainnya, itu dia bakalan setelah selesai itu putih guys, dan jadi belang-belang dashboardnya kita. Jadi yang baik itu adalah menggunakan sunlight dicampur dengan panis. Oh ya, ini yang digunakan itu adalah busanya aja guys ya. Yang di atasnya saja kita ambil colek, kemudian kita mulailah bersihkan seperti itu guys. Ya, seperti ini. Kucak-kucak biar merata ya guys ya. Itu. Dan kalau misalnya sudah selesai untuk membersihkan, jangan lupa mobil dijemur, kemudian kaca jendela semua dibuka guys biar kering. Lihat guys, bersih guys, nanti seperti baru lagi. Ini masih agak basah guys ya, nanti kalau udah dijemur bakalan grass clean seperti itu guys. Dan untuk pembersihnya juga lebih bagus tuh menggunakan spon. Kalau menggunakan sikat atau sikat gigi, itu kain bakalan rusak guys ya, teksturnya bakalan rusak seperti itu guys. Jadi spon dengan busa itu memberikan kombinasi yang sangat apik guys, sehingga hasilnya pun menjadi lebih maksimal. Selain untuk membersihkan plafon mobil, cairan ini juga bisa digunakan untuk membersihkan jok yang terbuat dari kulit ataupun glue ya guys. Oke, demikian tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe agar channel ini lebih bisa berkembang lagi.